selamat siang, selamat bertemu kembali ya dengan saya Alexander Capa. Kali ini saya akan mengunjungi Kampung Senayu yang ada di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kampung Senayu merupakan kampung lokal ya, yang ada di Kabupaten Merauke. Kampung Senayu berada di jalur akses yang menuju ke Jagipop. Ini di sebelah kiri saya gereja Katolik nih. Ini seperti biasa kalau kampung lokal itu rumah-rumahnya jaraknya agak berjauhan. Nah, semoga ini di Kampung Senayu kita bisa mampir ke salah satu warga nih. Mungkin di sana Mas yang agak rame, yang di kios-kios itu nanti kita bisa tanya-tanya di sana. Dan di Kampung Senayu bersyukur sekali jalannya sudah lumayan bagus. Nanti kita tanya-tanya salah satu warga nih, kegiatannya apa di sana. Warga Senayu kegiatannya apa, bertani atau berburu biasanya orang sini. Jadi ini saya sudah memasuki ya, Kampung Senayu. Bisa kita lihat jalannya bagus, terus dapat kita lihat rumah-rumah warga ya, berjauhan seperti ini. Tapi ini di Kampung Senayu sudah ada tower Mas ya, kayaknya itu ya. Ada tower. Jadi di sini mungkin untuk internet itu sudah lancar, tapi kalau wifi belum ada di sini. Dan listrik sudah menyala 24 jam. Kiri saya ada sebuah sekolahan Mas, ini sekolahan SD atau SMP ya? SD, oh ya itu sudah. Oh, itu SDN Senayu nih. SDN Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nanti kita mampir-mampir sini. Coba kita mampir ke sini sebentar ini dulu, tempatnya apa? Dulu pegawai Mas dulu ya kayaknya. Nanti kita singgah di sini sebentar. Ah, sahabatku semua di mana pun berada. Melanjutkan perjalanan. Nah, ini ternyata SMPN Satap 4 Merauke. Lanjut Mas. Nah, ternyata tadi ibunya nggak mau diwawancara ini. Mungkin warga yang lain yang mau saja. Kita melewati sebuah jembatan nggih. Jembatan yang ada di Kampung Senayu. Tapi ya enggak tahu Mas, tadi kok SMP-nya Satap ya? Kampung yang cukup indah dan asri nggih. Alami sekali.
Ya, di sini sudah dibangun seperti pemandian umum, Mas, ya. Itu apa? Pam. Sahabatku semua di mana pun berada, ini nampaknya saya sudah di penghujung kampung, ya. Sudah jarang-jarang rumah di sini. Jadi ini jalan yang menuju ke Erom, ya. Erom. Pak, permisi, Pak. Numpang tanya. Kalau sini itu masih ikut Senayu, ya? Oh. Jadi batas terakhir Senayu itu sana. Batas terakhir. Oh, jadi sana sudah ikut Erom. Erom. Oh, iya, iya. Kalau Senayu itu berapa RT? Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi ini sudah apa? Sudah ikut Erom. Kalau Erom itu saya tanya, itu dulu lokasi transmigrasi, ya? Oh, tapi kalau Senayu kampung lokal, itu yang biasa di sini suku apa, suku Marin? Campuran, ya? Seperti di ini, seperti di Tambat. Oh, kalau Pak C kegiatan tani, tanam ini. Kalau Pak C nyebut tanam apa ini? Oh, petatas. Kalau saya tela apa? Tela rambat. Jadi Pak C semua tanam-tanam ini, ya? Tidak nyawah, Pak C? Sawah. Oh, bikin anu tanam padi juga. Tapi di sana. Oh, iya. Siapa, ya? Pak C siapa ini? Oh, manusia. Pak C mau ini ngerokok? Mbak, saya mau ngerokok. Bentar. Itu. Pak C, saya mau tanya, rumahnya jauh-jauh, ya, sana rumah. Makanya orang kalau lewat ke sini apa? Mana rumahnya? Ah, semua hutan semua, padahal rumahnya di dalam-dalam. Bapak punya nama Romanus, seperti orang Kimam, yo. Iya. Berarti Bapak tinggal di sini sama keluarga. Itu kalau kakak adik itu, saudara. Oh, iya. Kalau di kota Mapi juga banyak yang tinggal di kota tuh. Orang Mapi contoh Gang Apata. Nah, itu dekat rumah. Tahu Apata tuh? Ah, itu dekat rumah saya, itu dekat. Pak Romanus, terima kasih, ya. Ini saya sudah Pak Romanus bisa diajak bicara-bicara, tanya-tanya. Nah, jadi Pak Romanus juga nyawah, petatas. Oh, nanti Pak, saya mau tanya Pak Romanus, tanam padi luas? Petatas saja, tapi sudah ini tuh sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Semoga ini petatasnya Pak Romanus tambah lagi yang banyak, Pak C. Orang kota kan kalau petatas juga banyak yang suka. Pak C, makasih, ya. Iya. Sobatku semua di Malung berada. Beruntung sekali, ya, saya bisa bicara-bicara sebentar sama Pak Romanus dari warga Mapi yang bertani petatas di Kampung Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekian dulu, ya, apabila ada perkataan saya yang salah atau videonya kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih.